Di Ureni dapat dinilai bahwa terdakwa Kuat Maruf sesungguhnya sudah mengetahui jika dirinya akan ikut ke Jakarta sebelum diberitahu oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Kemudian mengenai ikutnya terdakwa Kuat Maruf dari rumah saguling ke rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022, sesungguhnya sudah diketahui oleh terdakwa Kuat Maruf yang sudah mengetahui akan adanya peristiwa perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terdakwa Kuat Maruf yang sudah memahami perannya ikut bersama rombongan saksi Putri Cenawati pergi ke rumah Durian Tiga yang ditunjukkan oleh beberapa keterangan saksi sebagai berikut pertama keterangan dari saksi Dirianto alias Kodir pada poin 30 bahwa saksi menyampaikan rumah Wis Resik kepada terdakwa Kuat Maruf tidak lama kurang lebih lima menit Sesaat setelah rombongan Magelang turun dari mobil yang oleh tim penuntut umum adalah janggal di mana saksi Dirianto alias Kodir yang merupakan ART Rumah Duren 3 nomor 46 justru melaporkannya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf yang merupakan ART di Rumah Magelang. Selanjutnya keterangan dari saksi Richard Elizar Pudihang Lumiu pada poin 380.71 Saksi mengatakan bahwa saksi Perdisambo sempat berbicara kepada saksi bahwa saksi Perdisambo sudah menanyakan peristiwa di Magelang ke Riki Rizal Wibowo dan terdakwa kuat makruf sehingga menjadi terang dan kuat fakta menunjukkan adanya pengetahuan dari terdakwa kuat makruf akan rencana dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Utabarat sehingga terdakwa kuat makruf yang sudah mengetahui Kehendak dari saksi Ferdi Sambo ikut ke rumah duren 3 dengan dalih mengantarkan saksi Putri Cenawati untuk mengaburkan peristiwa, melainkan untuk mendukung pelaksanaan eksekusi korban Novriansyah Yosua Huta Barat.